di sebelah lu kosong. Iya, kenapa? Gue boleh duduk di sini juga gak? Oh, by the way, gue bikinin lo nasi goreng special. Enak banget. Makasih. Ya. Kenapa sih, Kak? Duh, ada jerawat nunggu satu. Ini pasti karena air di desa ini tuh kotor. Gak kayak yang di rumah gue. Gue kan cuci muka pakai air mineral, makanya bersih. Lu berisik banget tau, ganggu. Tahu, kenapa sih lu, Kak? Apaan sih lu, kenapa sih nyamber aja? Maybe gak pempok karena lu baru jatuh cinta kali. Yumin aja nanti juga lu mau bilang. Apaan sih, Noh? Gak jelas lu. Iya, apaan sih? What does my pimple have to do with jatuh cinta? Coba ingat-ingat aja sendiri. kenapa lo? Enggak kenapa-kenapa. Oke, sudah duduk semua tempatnya masing-masing. Ya. Ayo, mana yang belum lagi? Ayo. Salam. Oke, udah lengkap semua, nggak ada ketinggalan barang atau apa? Ada. Kalau begitu, saya cek lagi keluar, siapa tahu ada ketinggalan ya. Geser. Geseran dikit bisa kali, No. Iya, No, geser dikit. Sorry banget ini kok jadi pada kesini ya? Ya, gue sih santai aja, tapi kenapa sih tiba-tiba pada mepet sih? Ya gak apa-apa, kita kan mau duduk bareng ya kan? Kan biar nyaman. Suara itu lagi. Dari mana asal suaranya? Kenapa gue jadi dengar suara itu ya? Kok sosoknya gak ada? Kenapa perasaan gue kayak ada yang aneh? Ada apa sih ini? Terus, kenapa cuma gue yang bisa dengar suara itu? Orang lain kelihatan biasa aja. Berarti kan emang mereka gak ada yang dengar suara misterius itu sama sekali. Dilihat-lihat ya, Kak.
Sebenarnya lu cocok ya sama Raja. Aduh, apaan sih, Fit? Jangan kayak gitu. Tapi benar juga sih. Iya. Balak.